Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spam 1, be the first. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Zaki Amanwoh, selaku perwakilan Duta Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Hidup di dunia merupakan takdir Allah SWT. Namun apa yang kita jalani selama hidup merupakan sebuah pilihan. Bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik merupakan suatu kebanggaan besar bagi diri saya. Berdiri tahun 1965, SMA Muhammadiyah 1 Gresik berhasil mengusung visi menjadi sekolah inovatif bertaraf internasional yang islami. Selama 58 tahun berkiprah di dunia pendidikan, SMA Muhammadiyah 1 Gresik telah menjadi sekolah yang unggul di bidang akademik dan karakter melalui berbagai program yang dimiliki. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita mampu mengubah dunia. Sadar akan pentingnya kontribusi dunia pendidikan bagi kemajuan negeri ini, SMA Muhammadiyah 1 Gresik menempatkan dirinya bukan hanya untuk tempat mencari ilmu, namun juga tempat untuk menyusun masa depan generasi penerus bangsa. Mulai dari passion class, pembelajaran berbasis aset, pembelajaran berdiferensiasi, proyek tematik dan proposal masa depan. Melalui passion class, siswa diberikan bekal keterampilan agar siap memasuki dunia perkuliahan dan bekerja. Siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan implikatif, tapi juga melakukan pemberian jasa, pelayanan, ataupun pekerjaan dalam kepentingan masyarakat, yang bisa disebut community service program. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan serangkaian aktivitas, muaranya melayani masyarakat, baik itu dengan mengajar ataupun menjadi relawan dan lainnya. Sekaligus bisa menjadi media pengasah mental untuk mereka agar siap menjadi manusia di masa depan. Dalam kegiatan pembelajaran, SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang melaksanakan pembelajaran berbasis aset dan berdiferensiasi menerapkan pembelajaran akhir semester dalam bentuk proyek tematik. Proyek tematik ini mengusung konsep project-based learning yang bertujuan mengarahkan siswa belajar memahami dan mengoperasionalkan konsep ke dalam sebuah aktivitas yang menghasilkan karya baru. Siswa terlibat secara aktif, kolaboratif, kritis, dan kreatif selama pembuatan proyek yang menghasilkan produk atau karya. Memasuki era generasi Z, yakni generasi yang erat dengan teknologi, di mana kecanggihan teknologi memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup. SMA Muhammadiyah 1 Gresik memberikan pembelajaran logistik yang bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Gen Z akan TIK. Melalui logistik, siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik diberikan pelatihan keterampilan terapan bidang TIK agar siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik menjadi generasi madani yang menguasai aplikasi TIK dan sukses di era digital. Tak hanya dalam bidang nasional, SMA Muhammadiyah 1 Gresik juga memberikan layanan pendidikan yang bermutu internasional melalui program International Class Orientation di bawah naungan MICO yang bekerjasama dengan ICT Education Solution. Dalam program International Class Orientation ini, siswa akan mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris menyenangkan secara penuh dengan guest teacher baik native ataupun lokal. Mutu internasional SMA Muhammadiyah 1 Gresik terlihat dalam beberapa kompetisi tingkat internasional dan nasional yang dijuarai oleh para siswa. Di antaranya, ekstrakurikuler basket dan futsal kerap memenangkan lomba di berbagai macam tingkatan. Ekstra tapak suci juga baru saja memenangkan juara 2 di tingkat nasional. Ekstra teater juga memenangkan juara 3 dan juara umum tingkat nasional. Tak hanya ekstra saja, siswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik juga memenangkan juara panjat tebing tingkat internasional. Dan masih banyak lagi. Seorang ulama yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Muslimin rahimahullah berkata, "Seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faedah untuk menuntut ilmunya." SMA Muhammadiyah 1 Gresik memahami pentingnya menanamkan adab pada proses pengembangan karakter siswa dan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, di sekolah ini keunggulan bidang akademik juga diimbangi dengan keunggulan bidang karakter. Siswa tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, namun juga dibentuk karakter agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia
melalui pembiasaan yang terintegrasi dalam keseluruhan program sekolah. Kemampuan dan keterampilan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Gresik juga didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, seperti lab kimia, lab fisika, lab komputer, lab bahasa, perpustakaan, ruang podcast, ruang penyiaran radio, lapangan indoor, ruang teater, dan banyak lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan membuat siswa dan siswi bersemangat untuk melahirkan prestasi-prestasi baru. Di SMA Muhammadiyah 1 Gresik membuat saya memiliki daya kompetisi yang tinggi. Atas izin Allah, saya berhasil masuk OSN tingkat provinsi dalam 2 tahun terakhir. Dan saya sadar bahwa dunia pendidikan selalu berkembang dan tidak berhenti di situ saja. Akhirnya, saya dan rekan saya mampu mengambil juara 2 di lomba debat tingkat kabupaten yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Tak berhenti di situ saja, saya dan rekan-rekan saya mampu meraih juara 3 dan juara umum lomba teater tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Jangan jadikan kekurangan sebagai rintangan, namun jadikan kekurangan sebagai tantangan untuk terus berprestasi demi menggapai impian. Berprestasi bukan tentang sebuah medali dan legasi. Berprestasi merupakan suatu proses panjang untuk terus berbenah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teruslah berprestasi, buktikan bahwa kamu mampu mengatasi keterbatasan dengan sebuah keberanian. Masa depan milikmu, jangan biarkan orang lain merebutnya darimu. Teruslah bermanfaat untuk lingkungan sekitar, berbuat baik pada semua orang. Untuk terakhirnya, saya punya pantun. Minum jamu, langsung sehat seluruh badan. Kalau kamu mencari ilmu, SMA Muhammadiyah 1 Gresik selalu di depan. Akhirul kalam, saya Dava Zaki Amanullah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.